Kita ke kabar lainnya, pemirsa, seorang ibu di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tega membuang bayinya ke dalam sumur sesaat setelah dilahirkan. Menurut informasi, bayi tersebut dibuang lantaran sang ibu mendapat bisikan gaib. Seorang bayi yang dibuang ibu kandungnya ke dalam sumur sesaat setelah melahirkan, saat ini ditemukan kondisi bayi sudah tidak bernyawa lagi dan kaku. Penemuan bayi yang dibuang ke dalam sumur ini terjadi di Jalan Kayu Merbau, Kelurahan Tabalestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau ini sempat membuat heboh warga sekitar. Tampak dalam video yang diabadikan warga, kondisi bayi terlihat baru dilahirkan dan terbungkus beberapa lembar pakaian. Motif dari pembuangan bayi ini permasalahan ekonomi. Dikarenakan antara tersangka dan suaminya sudah pisah ranjang sejak 8 bulan setelah 1 tahun pernikahan. Tersangka tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakak adik di kediaman orang tuanya sendiri. Proses bersalinan oleh bersangkutan sendiri di TKP, tempat pembuangan bayi tersebut, di sebuah sumur di dekat rumah kediaman mereka sekitar 200 meter. Pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Arwinza, TV One mengabarkan.